Tiba saatnya kita berjumpa dalam Sapaan Rohani pada hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena melalui firman kebenaran kami kembali diingatkan betapa Engkau sungguh berkenan untuk hidup yang dipersembahkan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, yang melaluinya Tuhan kami sungguh beroleh kebahagiaan yang sejati. Kedalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan jam sapaan rohani kami pada saat ini. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, rindukah kita mengenal akan Tuhan yang dalam kebenarannya sungguh-sungguh menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati? Melalui kitab Yeremia pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17, Tuhan menegaskan sejak awal, khususnya kepada Raja Yehuda, Tuhan menyatakan demikian, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menyatakan apa yang dirindukannya, apa yang diperkenankannya, dan ini sungguh harus dihidupi oleh Raja Yehuda bersama dengan umatnya. Saudaraku yang terkasih, mengapa hal ini Tuhan nyatakan melalui firman-Nya? Karena itulah yang menjadi tolok ukur seseorang mengenal Dia. Karena dalam ayat 16 juga Tuhan tegaskan, bukankah itu namanya mengenal Aku? Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dengan saya? Mengenal Tuhan bukan sekedar pengakuan, tapi nyata dalam perbuatan. Ketika kita juga hidup dalam kebenaran dan keadilan, mengapa penting ini dikumandangkan kembali dalam kehidupan kita pada masa sekarang? Karena sejak apa yang Tuhan firmankan kepada Yeremia saat itu, betapa banyak orang hanya mencari keuntungannya sendiri. Karena disana ditegaskan, celaka dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Semuanya itu bisa orang lain lakukan hanya demi keuntungan dirinya sendiri. Karena itu saudara, kalau hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, kita tinggalkan hal yang tidak berkenan itu, tapi melakukan apa yang Tuhan perkenankan dengan melakukan firman-Nya. Yaitu hidup dalam kebenaran dan keadilan. Karena disitulah yang dimaksud dengan pengenalan akan Dia, Tuhan sumber kebenaran dan keadilan. Percayalah, ketika ini boleh kita lakukan, di situ ada kebahagiaan yang sejati, karena itu artinya kita menyembah Tuhan. Kita beriman kepada Dia nampak dalam perbuatan. Selamat mempersembahkan kehidupan dalam kebenaran dan keadilan, karena itulah pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin.